Nahkoda Baru BPS Kabupaten Blora dan Sukoharjo. Silih berganti, struktur pejabat administrator tidak lepas dari perubahan. Pagi ini, Kamis 11 Januari 2024, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan, melantik beberapa pejabat administrator di tingkat kabupaten kota. Di antaranya, Ruhedi SSC MSE selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, serta Nurul Khairiyati SST MM selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. Selamat mengemban jabatan baru, semoga menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab, serta dapat meningkatkan motivasi dan inovasi di tempat yang baru.